Dalam dunia sinematik Marvel, Iron Man telah menjadi salah satu karakter paling ikonik dan dicintai, Tony Stark. Tokoh di balik armor canggih ini telah mengalami perjalanan luar biasa dari seorang miliarder eksentrik menjadi pahlawan super yang tak tergantikan. Tony Stark, seorang genius, miliarder, playboy, dan filantropis, adalah otak di balik perusahaan Stark Industries. Semua berubah ketika ia ditangkap oleh kelompok teroris dan dipaksa membuat senjata mematikan. Namun, alih-alih mematuhi permintaan mereka, Stark menggunakan kecerdasannya untuk membuat Iron Man, sebuah baju besi yang membantunya melarikan diri. Inilah awal dari transformasi besar Stark menjadi Iron Man. Dalam perjalanan ini, penonton melihat bagaimana kecerdasan dan kekayaannya digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini mencerminkan evolusi karakter yang luar biasa dari manusia egois menjadi pahlawan yang mendedikasikan hidupnya untuk melindungi orang lain. Teknologi armor Iron Man terus berkembang seiring waktu. Setiap film membawa peningkatan baru. Mulai dari Mark II hingga Mark XXXV dalam Avengers Endgame. Desain dan kemampuan setiap armor mencerminkan pertumbuhan dan perubahan karakter Tony Stark, serta ancaman yang dihadapinya. Selain itu, hubungan Tony Stark dengan rekan-rekannya di Marvel Cinematic Universe, seperti Pepper Potts dan Rhodey, memberikan dimensi emosional yang mendalam pada kisah Iron Man. Kematian Yinsen, orang yang membantu Stark melarikan diri dari penangkapan awalnya, juga memainkan peran penting dalam memotivasi Stark untuk menggunakan teknologinya untuk tujuan yang lebih mulia. Satu momen ikonik adalah ketika Stark mengumumkan identitasnya sebagai Iron Man di akhir film pertamanya. Keputusan ini tidak hanya mengubah naratif pahlawan super, tetapi juga membangun fondasi untuk era baru dalam Marvel Cinematic Universe. Keberhasilan Iron Man tidak hanya terletak pada aksi spektakulernya, tetapi juga pada kompleksitas karakternya. Tony Stark adalah pahlawan dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Yang membuatnya mudah diidentifikasi oleh penonton ini adalah faktor kunci dalam daya tarik Iron Man. Dalam kesimpulannya, Iron Man bukan hanya karakter super, tetapi juga perwujudan perjalanan manusia biasa menjadi pahlawan tak terlupakan. Kisah Tony Stark memberikan inspirasi kepada penonton untuk percaya bahwa bahkan mereka yang awalnya terlihat tidak mungkin menjadi pahlawan dapat menemukan kekuatan luar biasa di dalam diri mereka sendiri. Dengan setiap adegan dan armor baru, Iron Man terus memukau dan meninggalkan jejak tak terhapus dalam sejarah sinema pahlawan super.